Ya Allah. Nah, ini kondisi pengungsian di Maluka Baulin. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini Sidin menangisan, nah, dapat nasi. Alhamdulillah. Buah nulun kawa. Sawak ini kekurangannya tah. Oh, ini kami ini nang parlo nang ngomong ini obat-obatan dulu, ngelen lah. Obat-obatan ditolong ada mun ada pakaian lalakian kayak selawar kok, pakaian lalakian. Nggih, nggih. Yang selawar nih. Nggih, binian betang. Nggih, binian nang datang nih. Nggih. Oh, iya, nggih, pakaian sandal. Sandal yang kan. Iya, nggih. Jadi nyaman, nggih. Nyaman mahabarakan kekawanan temennya ada ke sini kan, jadi nang jersidin tadi dibawakan gitu nah. Iya. Nggih. Dan desa Waki, Waki. Nah, Waki. Nggih. Kita amunnya arah kehantakan sana banyak sudah. Nah, nang kasanaan tadi. Nah, jadi kami ke sini. Nah, jadi di desa Waki kawanan namun yang belum ada nang tahu. Nah, belum ada nang anu. Jadi ke sini. Nggih. Di Mupe atau nah. Nggih. Nah, di Samoe. Tampak saya baju bini ini pakai kalau ada baju lagi. Nah, orang berebut nih. Kiriman langsung dibagi. Tampak baru. Baru hari kan berganti baju. Petare itu kan, Pak. Petare itu dong, Pak. Ada baju-baju anu. Ini aja yang dipakai di sana. Pada setera. Pada setera. Nah, gua udah lo aku renggani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun warga Sungai Lulut Banjarmasin mengucapkan kepada pemerintah daerah maupun pusat atas bantuannya kepada korban banjir berupa sembako. Dapat sewa. Belum lagi, hanya latihan. Kalau pina dapat kena, jadi kadang alih lagi.